Kesuksesan timnas Indonesia lolos ke semifinal Piala Asia U23 setelah mengalahkan Korea Selatan. Ada 5 pemain terbaik di laga ini, nomor sekalian. Yuk, langsung aja kita mulai dari yang kelima. Kita mulai dari yang kelima, yaitu ada Justin Hubner. Ini mempertahankan back timnas Indonesia sangat luar biasa. Bahkan penyerang dari Korea Selatan pun tidak mampu menembus dari pertahanan Indonesia berkat Justin Hubner. Yang keempat, teman sekalian, ada Pratama Arhan. Di mana Pratama Arhan sangat bermain luar biasa. Dari lini depan hingga lini belakang, dia bisa mampu mensupport pertahanan maupun penyerangan Indonesia. Keren sekali. Yang ketiga, teman sekalian, yaitu ada Nathan Joaon. Ini Indonesia, di mana ada lini belakang, lini tengah, lini penyerangan yang mampu menghandle timnas Indonesia, sangat luar biasa. Yang kedua, ada Rafael Strike, pencetak 2 gol timnas Indonesia yang tampil sangat luar biasa tajamnya menjadi striker Indonesia. Dan yang pertama, Kalanto sendiri, yaitu superhero kita, kiper andalan Indonesia, Hernando Ari, menepis penalti yang sangat luar biasa dari timnas Korea Selatan. Salam semangat sepak bola, menurut kalian gimana 5 pemain ini?